Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Bosku ini kembali ke tempat yang sama ya, tapi kali ini untuk mengambil belalai gajah batang utama versi mini yang tentunya bosku. Ini rencananya nanti mau dibonsai, entah bagaimana nanti kita lakukan pengambilan ya. Perwujudannya seperti ini. Untuk yang sudah mendukung channel saya, terima kasih sebanyak-banyaknya bosku. Yang baru bertemu video ini silakan subscribe. Semoga Tuhan membalas dengan kebaikan dan rezeki yang berlimpah ruah. Wer bosku. Seperti ini bosku ya. Ini nanti kalau ditanam dia mau hidup itu cantik sekali ini. Oke, kita sambung lagi nanti bosku. Yang wer ini, mantap ini bosku. Setelah dilakukan pengambilan seperti ini bosku ya. Ini kita tarik pelan-pelan. Kita ikutkan akarnya ya. Nanti kita potong-potong. Yang perlu dibuang kita buang nanti bosku. Ini belalai gajah batang utama wer bosku. Harapan untuk bonsai 90%. Masih nyangkut ya. Inilah, nanti kita rapikan lagi ya. Wih, ada tembus kumbangnya rupanya bosku. Sebentar. Sekali ini sama baliknya, ini cuma biasanya kalau sudah kayak gini biasa terisi tanah ya, nanti perlu kita bersihkan lagi. Kita lakukan perawatan di rumah nanti ya, biar glowing dia ya. Oke bosku, lanjut bosku. Wer. Ada rospen cantik bosku. Oke ini perjalanan pulang. Waktunya mendesak bosku. Segera kita wer saja ya. Bonsai belalai gajah bosku. Sudah di media tanam ini. Kita pakai yang sederhana saja. Yang penting dia hidup. Hidup bahagia bosku ya. Sudah wer ini.
ini percobaan bosku, kalau bonggolnya diambil lebih banyak kayaknya kemungkinan hidupnya itu lebih besar, karena dulu belalai kacah yang pertama itu akhirnya kering, tidak mampu melangsungkan kehidupan. Jadi ini kita praktek lagi untuk bonggolnya, kita ambil yang lebih banyak biar mampu menghidupi batangnya ya. Seperti ini kisahnya. Oke bosku, sampai ketemu lagi dalam video selanjutnya dalam channel Rangga Wening. War bosku.